Okey, apa lagi? Surga yang tinggi. Okey, soalan dia, macam mana kita nak dapat surga yang tinggi? Ada tak cara-cara kaedah? Sebab manusia ni kalau tanya bagaimana nak jadi kaya kat dunia, dia boleh bagi 1000 cara. Betul tak? Betul. Tama-tama syarikat mati label tu, kan? Macam-macam cara kaedah untuk jadi kaya, kan? Untuk beli mes, untuk dapat banglo. Tapi cara nak dapat tempat yang paling tinggi di surga apa dia? Hafal saja. Nabi sebut dalam satu hadis sahih, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahibil Quran, siapa? Yang hafal Quran, yang tadabbur, yang faham, yang amal, yang sampaikan. Itu makna sahibil Quran. Apa dikata pada orang ni bila nak masuk syurga? Iqra, wartaqi, wartil. Baca dan naik tingkat dan tartil. Tartil makna sebagaimana kamu baca dengan betul dan kamu amalkan, bacalah sekarang. Sampai apa? Sampai akhir ayat yang dia hafal, dia amalkan, maka itulah syurga dia yang paling tinggi. Tengok ah. Nak dapat syurga paling tinggi, tak payah pergi keluar pagi balik petang, kan? Tak payah. Tak payah pusing satu dunia. Tak payah kumpul harta ribu-ribu ataupun juta-juta. Hanya perlu duduk kat rumah, hafal Quran, tadabbur Al-Quran, amalkan, sampaikan. Tak perlukan masa banyak, tak perlukan kos yang besar. Tapi dapat syurga yang tinggi. Tapi berapa ramai yang buat? Ha? Umur kita 40, kan? Berapa ayat yang kita dah hafal untuk dapat syurga yang paling tinggi? Tak ada. Kan? Tapi berapa banyak kita buang masa untuk besarkan rumah? Ha? Untuk besarkan kereta? Untuk macam-macam? Ruginya hidup. Apa lagi? Nak tinggikan darjah di surga? Ha, nanti saya sebut, kalau ada masa saya sebut. Ada 4-5 yang disebut oleh hadis Nabi. Bagaimana kita nak tinggikan darjah kita di surga, insyaAllah. Okay. Iqra' kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal azim.